Saigit Izagakmaev adalah petarung MMA asal Rusia, tepatnya Republik Dagestan. Sama seperti Habib Nurmagomedov, Usman Nurmagomedov, dan Islam Makhachev yang juga berasal dari Dagestan. Lahir pada tanggal 3 September 1994 di Makhachkala, Dagestan, Rusia. Saigit kini bertarung di organisasi promotor MMA Besutan Chatri Siotong yang bermarkas di Singapura, yaitu One Championship. Saigit Izagakmaev merupakan anak didik dari mendiang ayah Habib Nurmagomedov, yaitu Abdulmanap Nurmagomedov. Izagakmaev mulai berlatih dengan Abdulmanap Nurmagomedov sejak remaja. Kini, Saigit berlatih di bawah bimbingan Habib Nurmagomedov setelah Abdulmanap Nurmagomedov meninggal dunia. Habib Nurmagomedov telah menganggap Saigit Izagakmaev sebagai adiknya sendiri. I grew up with Saigit, last almost like 15 years we was training together. He beginning training with my father when he was very young, and I know him very, very well. Selain berlatih di bawah ajaran Habib, Saigit juga berlatih di gym yang sama tempat Habib berlatih di Amerika, yaitu American Kickboxing Academy, yang disingkat sebagai AKA, yang dipimpin oleh Javier Mendez. Gulat memang sangat dekat dengan Dagestan, dan Izagakmaev bukanlah sebuah pengecualian. Ia beraksi di atas kanvas sejak usia muda, dan hal itu pun terlihat dalam pendekatannya yang sangat condong pada grappling dalam pertarungan. Permainan gulatnya sangat teknis dan eksplosif, di mana ia memadukan hal ini dengan rangkaian teknik jiu-jitsu yang ditakuti untuk meraih 12 kemenangan submission dalam karirnya sejauh ini. Saigit Izagakmaev mulai debut pro MMA-nya pada tahun 2012 pada ajang Liga Kavkaz sebelum bergabung dengan One Championship. Berbagai ajang tarung MMA sudah ia jajaki seperti Liga Kavkaz, Open Deck Fighting Championship, IDMMA Promotion, Fight Night, Fight Night Global, Gorilla Fighting Championship, UAA Championship, dan Eagle Fighting Championship yang dimiliki oleh Habib Nurmagomedov. 183 сантиметра, вес 77,3, представляющий школу Абдулманапа Нурмагомедова, Саигит Изагакмаев! Четырехкратный призер чемпионата мира и шестикратный чемпион Европы по дзюдо Тамерлан Сменов. Тем приемом победу одержал Саигит Изагакмаев! Рекорд про MMA Saigit hingga kini adalah 22 kemenangan dan 2 kekalahan, di mana rekornya di One Championship 3 kemenangan dan belum mengalami kekalahan. Get my team looks for a quick that shine.
off that 10-pitch victory. Sahidi Zagatmaev. It will take a very easy victory here, Sahidi Zagatmaev. Kill the Christian Lee, the champion of the world. Give his profile, this man. A unanimous decision. Pertarungan terakhir Saigit di 1-6-3 sungguh fenomenal, dan kemenangannya menjadi tanda bahwa ia nantinya akan menjadi penantang gelar kelas ringan One Championship. Bertarung menghadapi mantan juara kelas ringan One Championship, Shinya Aoki, murid Habib ini meraih kemenangan dengan nyaris tanpa mengucurkan keringat, sebab pertarungan tersebut hanya satu ronde. Pukulan tangan kanan miliknya yang telak ke arah muka membuat Aoki langsung tumbang. Zagatmaev pun langsung melakukan serangan beruntun yang akhirnya disudahi wasit. Tanda pertandingan usai. Dalam pertarungan itu, sang mentor, Habib Nurmagomedov, tak bisa hadir. Namun Saigit ditemani oleh Islam Hasek dan Abu Bakar Nurmagomedov yang berperan sebagai cornerman. Is he going to fire him all the big kaboom? Smack back hand! Is he going to line up a knee? There's more hands, more fists! Aoki's down! It is a good fire! A beautiful moment here. Kini kemenangan tersebut mengantarkannya sebagai penantang gelar juara kelas ringan One Championship. Saigit Zagatmaev digadang-gadang akan menjadi penantang gelar terdepan kelas ringan One Championship yang masih dipegang oleh Christian Lee. Sebelum menjalani duel One 1-6-3, Lee sendiri sudah mengincar Zagatmaev. Dikutip dari SCMP MMA, Christian Lee mengakui bahwa Saigit Zagatmaev berada di urutan berikutnya untuk menjadi penantang gelar dalam duel perebutan sabuk juara kelas ringan One Championship. Meski optimis, pria berkebangsaan Rusia tersebut tetap waspada dalam menjalani laga perebutan gelar nanti. Selain mengincar gelar juara, pria setinggi 185 cm itu juga ingin membuktikan diri bisa mengalahkan seluruh petarung terbaik yang ada di divisi kelas ringan. Kemenangan Saigit atas Aoki di One Championship seakan menggambarkan dominasi petarung Dagestan, khususnya tim Habib, di dunia MMA. Di mana sehari sebelum kemenangan Saigit, dua murid Habib meraih kemenangan di Bellator. Imam Safi Alif mengalahkan Sean Connor Fallon dengan TKO penghentian dokter di kelas menengah. Sementara itu, sepupu Habib Usman Nurmagomedov malah menjadi juara kelas ringan Bellator setelah mengalahkan Patricky Pitbull dengan angka mutlak. Apakah ambisi Saigit untuk mengejar prestasi Habib Nurmagomedov dan Islam Hasek, serta apakah harapannya menjadi pemegang gelar kelas ringan One Championship dapat tercapai? Berikan tanggapan kalian dan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi.